Ayah Rizky Bilar bersyukur bila Lesti Kejora benar hamil anak kedua. Lesti Kejora baru-baru ini dikabarkan tengah hamil anak kedua. Kabar ini jelas membuat pihak keluarga bahagia. Setelah berdamai dari kasus KDRT, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun kembali mesra. Ayah Rizky Bilar, Daniel Eddy, bersyukur bila menantunya itu benar-benar hamil anak kedua. Daniel mengaku belum mendengar secara langsung kabar bahagia itu. Namun, satu yang pasti, bila kabar kehamilan itu benar adanya, Daniel sangat bersyukur. Daniel merasa jika kehamilan adalah pemberian Tuhan yang mesti diterima. Di sisi lain, ayah Rizky Bilar itu mengaku senang melihat anaknya dan Lesti Kejora bisa kembali bersama. Dia bersyukur sang menantu masih memberi kesempatan dan pintu maaf untuk Rizky Bilar. Daniel berkali-kali menyebut jika rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar baik-baik saja. Sebelumnya, kabar kehamilan Lesti Kejora telah lebih dulu dikomentari oleh Ariel Lobster alias Boril. Mantan manajer Lesti Kejora itu hanya meminta doa bila kabar baik itu benar-benar terjadi. Kendati belum mengetahui secara pasti perihal kehamilan Lesti Kejora, Boril mengaku ikut senang.